semoga aku ada uang tabungan, semoga bisa membantu yang lain kayak gitu. Apa mau puasa, mungkin persiapan kamu sendiri apa sih dengan yang keadaan seperti ini? Mungkin persiapan aku pertama di bulan puasa ini, aku memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Kedua, target aku yaitu aku lagi target bagiin 1000 sembako karena ulang tahun aku juga, terus karena bulan suci Ramadan juga. Jadi nanti aku pokoknya bulan puasa ini aku sih pengennya banyak berbagi gitu. Jadi aku nyisihin bener, kan sebenarnya aku tuh nggak ada kerjaan kak, cuman aku inisiatif sendiri, semoga aku ada uang tabungan, semoga bisa membantu yang lain kayak gitu. Mungkin ada kesedihan tersendiri nggak sih pada saat mau menjelang puasa seperti ini, tapi ada wabah seperti ini dan tidak bisa ya mungkin jamaah apa sholat ya, karena kan nggak bisa kumpul bareng keluarga, nggak bisa pulang kampung, orang-orang maksud tuh orang kampung udah pada nelponin suruh pulang, akunya nggak bisa karena kan kita harus mengikuti aturan pemerintah ya, anjuran pemerintah PSBB. Jadi nggak mungkin aku tiba-tiba pulang kayak misalkan jolong-jolong juga, sebenarnya kan bisa aja gitu, cuman aku nggak mau egois seperti itu, takutnya kan aku kelihatan sehat tapi kan siapa tahu aku tidak terindikasi virus corona, kita nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba menyebarkan ke kampung kan gak enak. Jadi aku ya udahlah diem di apartemen aja. Yang kamu kangenkan apa sih pada saat setiap Ramadan? Yang aku kangenkan setiap bulan Ramadan itu pokoknya, jadi sahur pertama itu aku harus sama keluarga kan, kalau sekarang nggak bisa kan ya paling di apartemen aja. Terus taraweh bareng sama buka puasa bareng sama makanan mamah sih, karena kan kalau aku niru-niru masak ala-ala mama aku tetap aja rasanya beda itu sih. Jadi kayak jauh lah pokoknya, jauh banget kayak tahun-tahun sebelumnya. Dengar, kamu di ulang tahun ini berbagi ke anak yatim itu hidayah atau memang dari diri kamu sih? Dari diri aku sendiri, karena sebenarnya dari tahun lalu juga ngebagiin cuma di kampung, jadi tidak mungkin tidak terekspos media juga. Biasanya sih memang suruh bapak, kata bapak kan kamu tuh harus banyak amal, zakat, kayak gitu-gitu udah pokoknya. Ya aku nurutin, tapi itu sama anak-anak kampung yang di kampung aku gitu. Kalau sekarang karena aku nya nggak bisa, jadi aku bagiin yang di Jakarta aja. Okay. Ya semoga bisa membantu lah, karena kan lagi wabah virus corona, semoga sedikit besarnya bisa membantu dan bisa kita bisa sama-sama makan lah gitu.